Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku. Aku online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku. Aku online. Tidur telat, bangun pagi-pagi, unlock smartphone, online lagi. Bukan mau ngecek kerjaan, pengen baca komen, udah penasaran. Buka Twitter, Instagram, Facebook, cek drama viral yang masuk. Baca komen, jadi pengen ngamuk, netizen kejam, pala garuk-garuk. Udah gak download MP3, stream music, bluetooth kan kiri. Ada iklan sesudah sebelum, akutnya memang belum premium. Biar belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum push track, paling anti. Lihat TikTok, lanjut YouTube, me and him, everybody YouTube. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku. Aku online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku. Aku online. Nah udah mandi, siap berangkat. Gojek gak takut terlambat, gak pakai flash disk, gantung di leher. Sepatu baru, gak perlu hacker. Beli online yang paling laku, testimoni bagus, bikin gak ragu. Entah KW asli, kagak tahu. Yang penting gak berat di saku. Pakai VPN dulunya proxy, tinggal pilih ada banyak opsi. Udah terbiasa pakai internet, produktivitas tetap kepepet. Gak kerja malah nonton Netflix, kalau gak modal layar kaca fix. Gaji buat diamond semata, update skin beli senjata. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku. Aku online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku. Aku online. Makan siang pulang ku cari sinyal wifi. Kripto ku makin turun, no wawai. Kadang terasa bagai tak berdaya, grafik gak berubah. Cek di Einstein semua, dia menerannya cuma dua. Awas kena fishing, nanti aku dibajak. Jadi korban ransomware, minta duit banyak. Tiap hari ada yang berantem di timeline, cuma bikin hati panas kalau semua dibacain. Saling pamer gaya hidup satu sama lain. Pura-pura happy dunia, tipu-tipu yang ngapain. Pengen FVP, bukan sitik biar jos. Semua dikritik, tapi awas jadi loss. Undang-undang ITE masih menanti bos. Banyak akun anonim yang penting bisa pansos. Digoreng gosip supaya makin viral. Usaha mati-matian agar semakin terkenal. Awas jaga jempol posting yang represent. Ujung-ujung kena cancel jadi musuh netizen. Yang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku. Aku online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online.